itu naik ke atas pondok. Roboh sekaligus, artinya bukan berjalan dari sebelah barat, tapi seakan-akan terbang dari atas, dari ketinggian di atas itu langsung. Akhirnya di dua kamar yang terisi 7 anak itu meninggal 5 orang, patah 1 orang, selamat 1 orang. Keren, amin. Amin. Kondisinya sekarang sebagaimana keinginan pesantren dan keinginan orang tua, masing-masing yang meninggal 5 itu sudah kita serahkan kepada orang tuanya masing-masing dengan bantuan tim dari puskesmas, kemudian dari Rumah Sakit Waru dan Rumah Sakit Slamet Partodjo serta ambulan dari PMI. Baik yang 3 yang dimobilisasi ke Jember, kemudian 1 ke Sampang dan 1 ke Sumenep. Lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan longsor ini, dan kita segera akan menelaah lebih dalam juga tentang kemungkinan bantuan yang akan kita berikan. Saya pastikan dulu bahwa yang masih dirawat itu akan kita biayai oleh pemerintah kabupaten dan kita gratiskan karena ini musibah. Baru kemudian yang lain yang sekarang sedang diantar ke rumah duka, ada yang dari Jember, ada yang dari Sampang dan Sumenep. Mudah-mudahan musibah longsor dan musibah yang lainnya segera tidak terjadi di Kabupaten Makassar. Kita sangat berduka, mohon doanya kepada kita semua. Pak Camat, terima kasih bekerja luar biasa dari Rumah Sakit Waru, Puskesmas juga bekerja luar biasa. Dari Koramil dan Kapolsek sudah bekerja luar biasa, dan ini menjadi atensi khusus dari pemerintah provinsi untuk segera mendapatkan perhatian. Terima kasih atas kerja bakti kita semua. Mudah-mudahan kita segera bisa menyelesaikan musibah longsor ini.